Paci Ebini, damai dan kebaikan. Dari sudut Santo Yusuf, saya menyapa saudara-saudari sahabat Santo Yusuf. Setiap pagi, saudara matahari selalu menyinari, memberikan cahayanya untuk kita semua, untuk alam ciptaan. Dan ia sungguh memberikan kehidupan, sinarnya menembus berbagai macam sisi hidup, yang memberikan kesegaran, yang menghidupkan, mengingatkan kita juga mestinya kita dipanggil untuk memberikan banyak rahmat dan berkat yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Matahari tidak pernah dia tertidur, tidak pernah libur, karena dia selalu berputar sesuai dengan polanya. Dan mungkin saudara-saudari, anak-anak, ada saat-saatnya kita mengalami libur. Santo Yusuf sendiri, anak-anak baru akan mengalami libur. Mereka yang masih punya keluarga, masih punya saudara, diharapkan untuk libur mengalami situasi ada bersama dengan keluarga. Tetapi untuk berbuat hal baik, untuk melakukan hal yang baik, kita tidak boleh libur. Semoga kita dimampukan untuk terus seperti saudara matahari yang selalu memberikan cahayanya untuk memberikan kebaikan, memberikan kehidupan. Tuhan memberkati dan memberi kita damai.